السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد Masyurul Ma Muslimin Rahimullah Bapak-bapak ibu-ibu Dan Saudara-saudara sekalian Puji syukur Marilah kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan karunianya Sehingga Pagi hari ini Kita bisa berkumpul bersama Dalam keadaan sehat Walafiat Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala salawat dan salam adalah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akan mendapatkan syafaatul utmah kelak kemudian hari bapak-bapak ibu-ibu uh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiga hari lagi kita akan memasuki bulan Dhul Hijjah. Ada beberapa hal yang patut kita uh, persiapkan dalam menghadapi bulan Dhul Hijjah. Yang pertama disariatkannya uh, ibadah haji. Bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang berangkat menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Pergi dan pulang ke tanah air, membawa haji yang mabrur dan mabruroh, yang belum kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan di kemudian hari kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu menunaikan ibadah haji. Uh, yang kedua ada syariat di mana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Islam itu kita senantiasa uh, ajaran Islam itu senantiasa memperhatikan tentang kesejahteraan dan pemerataan dalam hidup ini, sehingga selalu saja setiap datang hari raya Uh, khususnya Idul Adha, Idul Fitri, senantiasa kita diketuk hati kita untuk uh, berbagi sesamanya dalam rangka untuk uh, pemerataan dan perhatian kepada mereka. Karena apa? Karena uh, ketentraman hidup, kenyamanan hidup ini akan terwujud jika para fukoro wal masakin ini. Diperhatikan oleh orang-orang yang mampu, dan itulah maka syariat Islam selalu mengajarkan tentang berbagi, berbagi, sodakoh, infak, dan hadiah ini. Karena apa? Karena memang dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian dari uh, yang lain dan tidak diberikan bagian yang lain. Ini agar uh, Allah bisa memberikan semuanya dibikin uh, cukup bisa, tapi memang Allah sengaja untuk memberikan ujian keimanan bagi kita. Apakah kita tetap saja mencintai dunia tanpa kita memperhatikan perintah Allah? Maka syariat kurban selalu mengingatkan tentang bagaimana. Uh, keluarga Nabi Ibrahim, alaihissalam dan Ismail diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, untuk uh, menyerahkan, untuk menyembelih putranya. Ini enggak mudah, orang tua, anak semata wayang, tapi diminta oleh Allah, kok korbankan, kok sembelih anakmu. Dan eloknya, itu ketika Nabi Ibrahim AS menyampaikan hal ini, perintah ini kepada Nabi Ismail AS. Uh, Nabi Ibrahim menyatakan, Ini arufilman, diabadikan di dalam Al-Quran. Ini arufilman, nami'ani adbawah, fangdur madatarah. Ya Ismail anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail AS, karena sudah dikuatkan imannya oleh Allah, jawabannya itu ya uh, membuat hati seorang tua ini memang menangis itu. <tuh> ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minasobirin. Wahai ayah anda, kalau itu perintah Allah laksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Jadi, begitu pengorbanan yang mesti ditunjukkan. Kalau, kalau sudah perintah Allah, itu memang luar biasa uh, akan menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Karena itu, kita tidak lagi dituntut sebagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam, karena Allah hanya menguji sampai di mana kecintaan. Nabi Ibrahim hamba Allah ini apakah dia betul-betul mencintai kepada Allah atau kepada yang lainnya? Dan ternyata memang uh, Nabi Ibrahim Alaihissalam dengan kesungguhan nanti dan melaksanakan dan memang puncak acara uh, pengorbanan itu akhirnya Allah menggantikan menjadi seekor kambing. Nah karena itu. Allah pasti akan uh, apa? Akan memilihkan kepada seseorang yang terbaik dalam kehidupan ini. Maka syariat kurban yang setiap kali datang bulan Dhul hijjah kita memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan kurban karena. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Manjada sa'atan falam yudahi falak ya fala yaqrabanna musallana. Hadis oleh im Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Siapa saja yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkorban Kemudian dia tidak melakukan korban, maka jangan engkau dekati tempat sholatku. Rasulullah itu mengisyarokan, kalau engkau diberikan Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluasan rezeki kemudian tidak melaksanakan korban. Maka Rasulullah menyebut, "Jangan kau dekati tempat sholatku." Padahal siapa yang tidak pingin dekat dengan Rasulullah? Seorang mukmin, seorang Muslim, pingin nanti bersama dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah mengisyaratkan, "Jangankan kau dekat dengan diriku, tempat sholatku aja sudah, jangan kau dekati." Ini isyarah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini betul-betul ini sekalipun sunnah tapi ini menjadi sunnah muakkadah bagi uh, kita semua yang diberikan keluasan rizki. Karena itu syariat kurban adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita ini sebagai hambanya kita bisa menunaikan perintahnya. kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan Nabi-Nya. Sekalipun di dalam Al-Quran makanya disebutkan bahwa kurban itu adalah bentuk wujud dari rasa ketakwaan seseorang di hadapan Allah. Maka dalam rangka takarub Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka kita laksanakan perintahnya. sehingga Allah nyatakan la yanallahu humuha wala dimauha walakin yanallahu taqwa minkum dalam surat al-hajj ayat ke-37 Allah nyatakan tidak akan sampai daging kurbanmu kepada Allah yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu engkau melaksanakan engkau tunaikan salah satu perintah Allah itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala Maka disinilah dalam rangka untuk pemerataan dan memperhatikan kepada fukor wal masakin eh, niat kita, ketakwaan kita, ketaatan kita melaksanakan perintah Allah itu yang sampai kepada Allah dagingnya dibagi kepada sesama eh, di tengah kehidupan ini. Eh, karena itu maasirul muslimin rahimakumullah yang kedua bahwa syariat kurban ini adalah bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan kenikmatan yang berlipat ganda Kenikmatan yang melimpah Allah mengisarohkan kenikmatan yang Allah berikan itu seperti mata air kautsar Maka kenikmatan yang kita rasakan itu mulai dari sejak kita berangkat tidur, bangun tidur dan sepanjang perjalanan hidup ini, ini penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita tidur, siapa yang menjaga? Saat kita tidur, Allah memberikan penjagaan sehingga uh, kita selamat. Tidak ada binatang yang masuk ke lubang yang kita miliki. Bisa saja akan kita ada lubang hidung, lubang telinga, dan lain sebagainya. Tapi Allah kehendaki untuk tetap selamat dan Allah bangunkan kembali. Maka begitu bangun, kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah nusur rasa syukur kita kepada Allah yang pertama memang Alhamdulillah nah kenikmatan apalagi kenikmatan anggota tubuh kita berfungsi dengan baik begitu kita bangun anggota tubuh kita semuanya berfungsi dengan baik makanya lagi-lagi Alhamdulillah 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 tapi cukup kan Cukupkah kita hanya mengucapkan alhamdulillah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, engkau harus begitu engkau mengucapkan rasa syukur kepada Allah, wanhar, Maka segera tunaikan. Solat adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu. Uh, orang bersyukur, orang berterima kasih. Syukur itu terima kasih. Ya. Habis terima kita kasih. Nah, apa yang kita lakukan? Maka sholat adalah wujud dirasa rasa syukur. Allah ingatkan, siapa yang segera bersyukur, la in syakartum la wa la in kafartum inna adabila syadid. Kalau engkau segera mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan kenikmatan kepadamu dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Tapi kesan gak sering kali e, berterima kasih kepada Allah, tapi mengucapkan entar dulu ya Allah terima kasihnya. Sudah datang waktu sholat, entar dulu ya Allah. Kecuali kita memang sedang berada dalam tugas yang kita tidak bisa tinggalkan. Tapi kadang-kadang kita hanya hanya main HP, hanya kita sedang WA, tapi entar dulu, entar dulu. Itu artinya mosok terima kasih pakai entar dulu kita mengajarkan anak-anak kita setiap kali mendapatkan diberikan sesuatu oleh orang lain apakah neneknya kakeknya atau ibunya atau papanya segera kita ajarkan ayo segera ucapkan terima kasih ayo bilang terima kasih apa yang terjadi ketika anak kita kita berikan sesuatu terus terima kasih ayo terima kasih entar aja pak mamanya ngasih sesuatu terus ayo terima kasih entar aja mah Wah kita pasti kaget bu, kenapa ini kok? Ucapan terima kasih ntar dulu, itu se seperti juga ketika kita sudah datang waktunya sholat tapi ntar dulu, ntar dulu, nah, akhirnya terima kasihnya kelewat, kenapa kelupaan? Naudzubillah min one Wanhar Nah wujud rasa syukur yang kedua adalah hendaknya engkau berkorban. Nah Berapa kalau kita nilai kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala anggota tubuh kita ini berapa nilainya? Tangan, ya, jari, jemari, ada uh, satu apa? Seorang jamaah yang terkilir uh, ketika dia sedang, nah ini biasa ini orang naik uh, mainnya permainan yang yang membahayakan. Lagi main off road terus ada insiden tangannya ini terjepit dan akhirnya untuk memulihkan jari dua jarinya saja ini memerlukan rupanya ternyata untuk bisa memulihkan dan lain sebagainya itu saya tanya berapa habis satu jari 75 juta jarinya nggak bisa ditekuk itu supaya bisa ditekuk kembali fungsi satu jari 75 juta dibawa ke Singapura Masya Allah nah itu baru jari tangan, belum apa, belum apa, dan lain sebagainya. Berapa harga seekor kambing? Berkorban itu satu orang, satu ekor kambing. Harga seekor kambing taruhlah 3 juta. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, ya anggota tubuh kita semuanya lengkap sudah lengkap ganteng cantik wah ini gagah kurang apa kalau nggak korban ya kurang syukurnya nah nikmat yang lain pasti Allah juga berikan Nah kalau kita masih ada keluasan rizki harga seekor kambing berapa 3 juta kalau tiga juta sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah kemudian kita entar saja entar saja Allah sudah nyatakan la in syakartum la wal kafartum inna adhabi lasyadid kalau engkau mensyukuri nikmatku aku tambahkan kenikmatan kepadamu berlipat ganda tapi kalau engkau mengkufuri nikmatku tidak tunaikan juga uh, syariatku maka siap-siaplah Ya Allah Subhanahu wa taala bukannya mengancam tapi Allah itu Subhanahu wa taala wala in kafartum inna syadid ya sedikit agak ditekan gitu kalau engkau tidak mensyukuri sama aja kalau kita anak-anak kita kok dikasih enggak terima kasih ini anak enggak tahu diri anak enggak mau terima enggak tahu terima kasih lah kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, tidur, semuanya penuh dengan kenikmatan, maka diibaratkan kalkulator seperti mata air terus mengalir, nggak ada berhentinya. Kata Rasulullah SAW, "Jadi, kalau seseorang itu sudah habis rizkinya dari Allah, lewat sudah berarti tinggal ditungguin malaikat Israel." Oleh karena itu, ma'asral Muslimin rahimullah lewat mimbar yang singkat ini, kita menyongsong datangnya bulan Dhul maka kita persiapkan satu ekor kambing tiga juta Allah akan memberikan balasan berlipat ganda ini wujud dari rasa syukur kita ya Allah terima kasih engkau telah berikan kondisi sampai saat ini ada rizki kecuali enggak ada kan Rasulullah menyebutkan man wajata saatan jadi siapa yang hari itu saat datangnya hari kurban kemudian ada untuk bisa berkorban tapi tidak mau berkorban falayak tempat sholatnya aja nggak boleh didekati oleh uh, kita kata rasulullah tempat sholatnya rasulullah itu di mana rawdoh itu tempat istimewanya siapa yang nggak pingin uh, untuk berada di situ syukur syukur bisa nanti bertemu dengan rasulullah bersama dengan rasulullah shallallahu alaihi inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka lewat mimbar yang singkat ini mari kita tengok kembali oh rekening kita oh masih ada ini kalau hanya 3 juta mah ada kecuali kalau nggak ada oh belum cukup ya Allah berikan cukupkan ya Allah saya pingin untuk berkorban ya Allah nah itu dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang menunaikan ibadah haji betapa senangnya, betapa bahagianya karena uh, al-hajjul mabrur laisalahul jaza ilal jannah. haji yang mabrur nggak ada balasan yang lain kecuali surga Wah, ini sudah diberarti dia sudah mendapatkan tiket surga lah kita orang yang wukuf di arafah seluruh dosa dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita yang tidak maka ada syariat imbangan ya imbangan uh, bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji kita pengennya sih juga haji juga tapi kan karena kuotanya terbatas ya sudah nggak apa-apa kita berikan kesempatan ke saudara saudari yang lain maka Rasulullah SAW mensyariatkan man saumi yaumi arfah sanatan wa siapa yang puasa di hari arafah itu sembilan dul hijjah maka Allah akan ampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang lumayanlah puasa sehari dapat ampunan dua tahun yang menunaikan ibadah haji bayarnya hampir 50 juta sekarang itu diampuni oleh Allah seluruh dosanya iyalah mereka sudah ke sana sudah wukuf dan segala macam kita puasa sehari saja Allah berikan imbangan Siapa yang mensaumi yaumi arafah yukafiru sanatan madiatan wa mustaqbilatan. Siapa yang puasa di hari arafah sembilan dul hijjah. Nah, sehari sebelum uh, hari raya idul adha. Nah, maka Allah akan mengampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan ini uh, menambah hasanah dalam kehidupan kita karena bagaimanapun uh, kita ini harus apa di hadapan Allah itu kita bisa melaksanakan apa yang bisa kita lakukan kita lakukan di hadapan Allah dalam rangka mencari ridhonya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan Rizki kepada kita semua sehingga tahun ini yang belum korban tahun lalu kita bisa korban yang tahun lalu sudah karena rasa syukur ya kita korban lagi nggak apa-apa setiap tahun ini wujud dari rasa syukur kita kepada Allah sehingga uh, jangan sampai nanti uh, Harga jari kita itu mahal sekali. Satu jari, padahal kita punya dua puluh jari. Nah, jangan, jangan sampai uh, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pelajaran ditegur. Kenapa? Kalau engkau tidak memberikan korban juga sebagai wujud rasa syukur, Wala in ina bila syadid, maka azab Allah itu sangat pedih. Bisa jadi kita juga akan mengeluarkan uang yang sama. Untuk hal yang lain, kok dilalah kesandung, kok dilalah ini ada saja yang akhirnya mengeluarkan juga, tapi kita tidak kurban. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya dan keluarga kita semuanya, supaya diberikan oleh Allah tetap iman Islam, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita dan dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solihah diberikan keluasan rizki tahun ini kita bisa korban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعفوا يا كريم وعفوا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كشيف الغم يا عبدي وفي ربنا افتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب العافية وافتح لنا أبواب الصحة وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا ابواب البركه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله يا رحمن ويا رحيم ارحمنا يا لطيف يا حفيد افدنا يا فتاح يا رزاق استجب دعاءنا يا الله اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا مباركا وهب لنا ذريه صالحه اللهم اجعل اولادنا واهلنا من اهل العلم واهل الخلق خير وعلي العبادة ولا تجعلنا ويمشى والضير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة يا مسيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kurang lebihnya mohon maaf, الله افق لك من طارق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته